Masih setia ya dengan channel perdesaan kali ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Gembleh. Udah Jawa ya, ya masuk ya. Bigon. Oh, terus bigon ya. Wal kondur apa ya? Baik, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel pedesaan dari desa untuk Nusantara. Bagaimana untuk di kabar kali ini, sedulur semua di antero Nusantara? Semoga kabar baik, rezekinya lancar, diberikan umur panjang, dan selalu berguna untuk sesama, ya teman-teman. Oke, nanti kita akan lanjut, yaitu mengevlog sebuah perjalanan atau sebuah perkampungan ya yang sangat indah pastinya. Di belakang sana ada perkampungan ya yang indah dan enak sekali untuk bisa dilihat. Dan yuk langsung kita ke depan. Oke, kita langsung ke depan saja ya untuk melihat sebuah perkampungan. Ini rata-rata ternyata saya survei itu perkampungannya sudah jarang sekali rumah pakai rumah gedek. Ya, ini kalau ini jembatan, jembatan ini kali, dua kali ya. Bisa dilihat. Kalinya kalau musim hujan ini biasanya sangat gede sekali, banjir seakan-akan. Oke, masuk kita ke depan. Oke, gimana? Masih setia ya dengan channel pedesaan kali ini? Oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Terima kasih, semoga dapat pahala yang berlimpah. Oke, sebelah sana ini rumah, salah satu rumah penduduk yang di depan ini. Ini dekat sungai atau dekat kali, masih kelihatan ya untuk gentengnya. Ini genteng habis kena air hujan. Nong kampung, nong desa juga semacam kayak gini ya, di malam ini. Oke, kita lanjut lagi ubek-ubeknya di sebuah pedesaan. Ini tepatnya Desa Prawoto, kampungnya Kampung Kelantangan. Kampung Kelantangan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke, kita lanjut. Suasana yang mendung, ini campur malah udah mulai gerimis ini. Suasana pagi sambil melihat ayam-ayam yang berkokok-kokok. Nah, di depan sana nanti ada ayam. Coba nanti kita shoot depan ya, teman-teman. Nah, kalau di pedesaan rata-rata itu punya ayam, punya kambing, karena ini sebuah aset ya. Dan di depan ini juga ada buah naga. Pas pirang tahun Mbak Basu nih kok buah naga iki. Nganu ya. Wah, terus ya. Ada buah naga ya. Ah, iki weduse lho. Weduse wis apik-apik gudi-gudi gembleh-gembleh. Jawa ya, ya maksudnya bigon. Oh, terus bigon ini aku lagi kerungu gimana? Ini bibitnya sangka ngikuti. Kita bercerita dulu. Oh, masa. Saya mau namanya enggak Pak Sitan mau. Bigon bareng ya Suni. Bareng Suni. Putra kita model.
Ini rumah tawa. Kan nambahnya, Mbak. Nah, putune. Ya, putune papa. Tawangin kabeh awan. Sarapan? Wisuk men lah sarapan ya. Dan repot nanti bi dure sih ra ukuran ya. Aku pas nang kono lah. Gue antre. Ini kita lihat. Nah, kali dah. Kali biasanya gue antre koyo pol-polan. Yuk kita ke depan sana. Yo yo yo. Yo yo. Merono yo linggih yo. Ayo aku pengen nang ngene mat re. Nang dile apa? Nggih. Boleh apa? Ayo tenan. Apa gue mat engko? Heeh. Apa gue mat isi aku ya. Wah, mat iki. Heeh. Oh, ana omah, Pak. Di omah ge, Pak. Yo, ana ape ndak omong e. Eh? Ya. Ih. Wah, oke, siap. Ternyata wong ape ngopi dah nang kono lho. Nah, yo ape ngopi. Yang li dong, Pak. Oh, sabil. Wah, cuk. Hah? Untuk berita dalam acara ya, Yayi. Berita dalam acara ya, Yayi. Oke. Depan. Ternyata wongi sibuk ya. Baik, kita ke depan lagi. Suasananya wah, enak ya. Tapi memang suasana di sini untuk rumahnya sudah pada kebanyakan. Eh, Mbah. Mbah Basir. Oke, Mbah Basir, ini namanya Mbah Basir ternyata. Jalan-jalan. Boleh kopi, Mbah? Ono kopi pura, Mbah? Oke, oke. Kita kenapa sama Mbah Basir. Masuk dulu sama Mbah Basir, kita ngobrol-ngobrol sama Mbah Basir. Ini kabarnya, Mbah? Sama siapa? Oh, Daud. Oke, teman-teman, nih suasana masih mendung ya, Mbah. Ya. Diringi jalannya hujan terang dino, Mbah. Dan semengi ya. Dan semengi. Dan semengi. Oh, sedang semengi, Mbah. Diringi bengi ya, dan. Dan. Dan terus. Kayak tangkone banjir ora. Banjir gede kata e. Urung ana banjir gede. Orang kaya urung diringi banjir. Ora. Ora ana banjir gede ya. Aman. Ini santai sama Mbah Bajan dan Basir kita masuk ya. Awet nom. Era, Mbah. Era. Awet nom padahal iki celukane, Mbah. Mbah kae iki jeneng lho ya gerbong wis ya mbah ning kok jeneng koyo ngene iki jenenge Sera mantap temen ya jane pemandangan di suasana pagi hari ini habis hujan nih teman-teman, habis hujan dan sing pastinya rodo atis. Baik,
masih di suasana pagi ya. Jadi kita menikmati pagi di desa itu rasanya kayak apa ya, macam kayak gini. Ya, iki ono mbahe karo putune, ya Mbah ya. Mbahe karo putune. Mau sarapan dereng, Mbah? Mau sarapan? Dereng. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut kembali. Lihat perkampungan di pagi hari sangat indah, sangat damai, tapi bar apa jenisnya ini mau bar hujan, diguyur hujan hampir dari pagi lagi. Ini sebagian sudah beraktivitas nih teman-teman, mereka sudah pada ke sawah. Di desa itu kebanyakan memang ke sawah. Ini suasananya sepi ya rumahnya ya, karena memang pada ke sawah. Dan di samping rumah juga ada yang namanya kayu bakar untuk jaga-jaga masak. Wow, sangat damai sekali, kayak villa ini tentunya modelnya, karena depan ini koyok gunung ono alas alas. Dan ini juga ada rumah yang mepet gunung, malah asri banget ini teman-teman. Asri sekali ini tempatnya. Oke, yuk kita lanjut ke lebih dalam lagi perkampungannya ya. Dan depan sana rumah juga masih banyak nih teman-teman. Kita langsung ke sana ke depan. Ya, kita melihat suasananya. Oke. Okay.